mantap. Sesuai. Nah, asalnya pas sudah. Pas. Nah, nanti kalau ada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita masuk kepada hadis yang kelima. Kita sudah mempelajari, mengkaji hadis yang keempat dalam beberapa pertemuan. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kelima dari 40 hadis yang akan kita pelajari dan kaji dalam majelis rutin kita ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kelima itu adalah Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima, an Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang kelima dari Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara kita ini atau dalam urusan kita ini sedangkan perkara itu bukan bagian dari agama, fahuwa rad, maka hal itu adalah tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan sementara amalan itu tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu adalah tertolak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang kelima dari 40 hadis yang insyaallah akan kita pelajari di majelis kita ini. Pertama dari hadis ini yang akan kita kaji adalah istilah Ummil Mukminin. Imam Nawawi dalam kitab ini mengatakan an ummil mukminin, dari ummil mukminin atau ummul mukminin. Apa yang dimaksud dengan ummul mukminin? Ini kalau kita lihat dari sisi makna bahasa, itu artinya ibu, al mukminin adalah orang-orang beriman. Jadi terjemah harfiahnya
ibu orang-orang beriman. Apa yang dimaksud atau siapa yang dimaksud dengan ibu orang-orang yang beriman? Ibu orang-orang yang beriman atau ummul mukminin maksudnya adalah istri-istri atau istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disebut dengan ummul mukminin. Ini istilah, ini terminologi Islami atau Qurani. Jadi yang atau istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini kan bukan istilah manusia atau istilah ulama, tetapi istilah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura." Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ini dijelaskan oleh para ulama, nabi itu lebih utama dari orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maksudnya adalah orang-orang mukmin itu mencintai nabi, ya, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Orang-orang beriman, kaum mukminin, kaum muslimin lebih mencintai nabi mereka, ya, lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka sendiri dalam segala urusan. Itu maknanya. Nah, kemudian ini yang sedang kita bicarakan. Allah katakan wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Azwaj itu jamak, jamak dari zauj. Zauj itu istri. Terjemahannya wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istrinya. Nah, nya itu kembali kepada nabi. Jadi dan istri-istri nabi, ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Ummahat itu jamak dari Jadi kalau ummun itu satu, jamaknya ummahat. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya, maksudnya istri-istri nabi, karena nabi memiliki istri lebih dari satu, dan istri-istri nabi adalah ibu-ibu mereka. Mereka itu siapa? Al-mu'minin. Nah, dari sinilah kemudian timbul istilah ummul mu'minin. Itu satu, kalau jamak ummahatul mukminin. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan an ummil mukminin Aisyata radhiyallahu taala anha. Dari ummul mukminin yaitu Aisyah. Siapa Aisyah? Istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini istilah ummul mukminin. Jadi sekali lagi, ummul mukminin yang artinya ibu kaum mukminin itu adalah istilah Qurani, terminologi Qurani Islami murni. Nah, baik, sebelum kita masuk ke tema tentang ke hadis ya, saya ingin jelaskan lebih jauh tentang masalah ini. Di wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri nabi adalah ibunya atau ibu kaum mukminin. Ummahatul mukminin, jadi ummahat itu jamak dari nabi, jamak dari ibu. Ya. Di dalam kitab-kitab sirah, ya, buku-buku sirah nabawiyah disebutkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri nabi itu ada yang disepakati
Istri Nabi itu 11, Pak. Ya. Yang disepakati. Khadijah, pertama Khadijah binti Khuwailid, kemudian yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar, ini yang meriwayatkan hadis ini, ya. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar bin Al-Khattab, yang kelima Hindun binti Abi Umayyah, kunyahnya atau gelarnya Ummu Salamah. Yang keenam Ramlah binti Abu Sufyan, kunyahnya Ummu Habibah. Kemudian yang ketujuh Juwairiyah. Juwairiyah dulu sebelum masuk Islam namanya Barrah binti Al-Harith. Kemudian yang kedelapan Sofiyah binti Huyai. Yang kesembilan Zainab binti Jahash. Yang kesepuluh Zainab binti Huzaimah. Yang kesebelas Maimunah binti Al-Harith. Kemudian yang ke-12 Maria binti Syama'un. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa diperbaiki. Tolong. Suaranya mendengung. Ini 12. Jadi para ulama mengatakan begini. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati itu ada 11. Ya, 11. Nomor 1 sampai nomor 11. Sedangkan yang ke-12 Maria Al-Qibtiyah asal Mesir, ini diperselisihkan. Apakah ini budak Nabi atau istri Nabi? Sedangkan nomor 1 sampai nomor 11 itu para ulama sepakat adalah istri sah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan Maria ini diperselisihkan apakah dia ini budak, ya. Nah, di statusnya budak, bukan orang merdeka, karena budak itu kan boleh diperlakukan apa saja sebagaimana kita memperlakukan istri kita. Ya. Dan tidak harus dinikahi. Kalau budak ya, boleh dikumpuli tanpa harus dinikahi. Jadi Maria Al-Qibtiyah asal Mesir ini diperselisihkan apakah istri Nabi atau hanya budak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ummahatul mukminin. Kita harus tahu ummahatul mukminin artinya ibu-ibu kaum muslimin. Ini istilah Qur'ani. Nah, kalau umpamanya kalau istri Nabi itu disebut dengan sebagai ibu kaum mukminin, nah sekarang Nabi itu apakah disebut bapak kaum mukminin? Kalau istrinya namanya ibu kan, berarti suaminya namanya bapak. Jadi para ulama kita mengatakan ini istilah. Kalau istilah itu nggak boleh dibuat-buat. Istilah agama tidak boleh kita buat-buat. Jadi kalau istri Nabi adalah ibu kita, sedangkan bapak Nabi tidak sedangkan Nabi tidak kita sebut sebagai bapak kaum mukminin. Ya. Sekali lagi ini istilah. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkenaan dengan istri Nabi adalah surat Al-Ahzab ayat 32, masih surat Al-Ahzab. Cuman itu tidak disebut istilah ummahatul mukminin. Nabi Allah mengatakan ya nisa an-nabi, nisa. Nisa itu kalau bahasa kita wanita, ya. Ini juga bentuk jamak. Nisa itu adalah artinya wanita. Kalau satu imro'ah atau mar'ah. Tapi kalau banyak jamaknya nisa. Allah mengatakan ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa.
hai istri-istri Nabi, padahal asalnya hai wanita-wanita Nabi, tapi maksudnya adalah istri. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita biasa, wanita yang lain, karena kalian itu istri Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa, kalian bukan seperti wanita lainnya, bukan wanita biasa. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini istilah Ummul Mukminin. Nah, kemudian sebagian ahli tafsir menjelaskan sebab penamaan, kenapa dinamakan dengan ibu, ibu kaum mukminin. Al-Quran menyebutkan, jadi ini ada disebutkan sebabnya. Mari kita lihat penjelasan dari Qatadah, salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan begini, Qatadah berkata, maksudnya ibu-ibu mereka dari sisi haramnya seorang mukmin menikahi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tatkala beliau masih hidup, bila beliau telah mentalaknya atau menceraikannya, atau setelah beliau wafat. Mereka haram untuk dinikahi seperti haramnya menikahi ibu kandung sendiri. Ya, ini disebut dengan kita tidak boleh menikahi ibu. Ibu itu salah seorang mahram. Mahram itu ada yang sifatnya sementara, ada juga yang sifatnya abadi. Nah, kalau ibu ini haram tahriman abadian, selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Ya. Nah, jadi sebagaimana kita tidak boleh menikahi ibu kita, begitu juga istri Nabi. Di istri Nabi itu dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya beliau menceraikan salah seorang dari istri beliau, nah setelah diceraikan itu beliau masih hidup, itu tidak ada yang boleh menikahinya. Atau beliau meninggal dunia, kemudian janda-janda beliau itu tidak boleh seorang pun yang menikahinya. Sebagaimana kita tidak boleh menikahi ibu kita sendiri. Jadi kesamanya di sisi haram untuk menikahi. Dari sinilah kemudian ini sebab mengapa disebut dengan Ummahatul Mukminin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita menjelaskan tentang menjawab tuduhan kaum orientalis terhadap poligami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk kita pahami. Jadi nanti ini Nabi istrinya katakan 11 atau 12 ya. 11 orang atau 12 orang. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membolehkan kita umatnya untuk menikahi 4. Paling banyak 4. 4 setengah enggak boleh. Tambah setengah. Ya paling banyak 4 saja. Lah Nabi ini istrinya 12. Umatnya hanya boleh 4. Nah, ini celah, Pak. Orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kaum pobi, ya, pobia terhadap Islam, menjadi celah tersendiri untuk menghantam Islam. Ya, mereka tidak tahu ini khususiyah. Nanti kita bicara tentang sunnah khususiyah. Sunnah yang khusus berlaku bagi Nabi, tidak berlaku bagi umatnya. Ya. Kemudian yang kedua, sering dilontarkan tuduhan keji terhadap Nabi dari musuh-musuh Islam, kaum orientalis dan antek-anteknya, bahwa Nabi ini adalah syahwani, hiperseks, ya, haus dengan apa namanya, nafsunya kepada wanita itu luar biasa. Buktinya apa? Istrinya 12. 12 istrinya, Pak. Ini luar biasa. Kalau bahasa Al-Qur'annya syahwani, syahwani itu dari kata syahwat. Jadi syahwatnya luar biasa. Sampai istrinya 12. Ini bagaimana para ulama menjawab tuduhan keji ini, ya. Jadi menjawab tuduhan kaum orientalis, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam terhadap kehormatan dan kemuliaan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini adalah masalah poligami beliau. Saya mengutip dari buku Syubhat, judulnya Syubhat wa Abatil haula ta'addudi zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu bukunya apa sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini kalau terjemah harfiahnya, syubhat-syubhat dan kebatilan-kebatilan seputar poligami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Siapa penulisnya? Penulisnya seorang ulama besar adalah guru besar di salah seorang guru besar di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Seorang ulama produktif, banyak menulis kitab, buku, dan sebagian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau ini asalnya Suriah, ya, dari Aleppo. Kemudian saya tidak tahu karena lama sekali tinggal di Saudi Arabia. Ya. Apakah mengambil kewarganegaraan Saudi Arabia atau masih sebagai warga negara Suriah. Yang jelas beliau adalah seorang guru besar, salah seorang guru besar di Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah, dan barangkali juga beliau adalah salah seorang guru dari Syekh Sayyid Aqil Siraj. Kita tahu ketua PBNU Sayyid Aqil Siraj adalah jebolan Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Bisa jadi ya, saya tidak membaca lengkap biografi dari Sayyid Aqil Siraj, tapi yang jelas beliau salah seorang lulusan dari Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Bapak dan Ibu, buku ini sangat baik untuk kita baca ya. Di sini kita pelajari, kita kaji. Ini berkenaan dengan tuduhan kaum orientalis, orang-orang kafir, orang-orang yang benci dan fobi kepada Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi kalau sudah Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad dirusak, selesai, sudah habis. Ya. Jadi kalau kehormatan dan kemuliaan Nabi itu sudah dirusak, sudah dihancurkan, selesai, nggak ada lagi Islam. Ya, nah, ini penting. Jadi beliau menjelaskan banyak hal, saya ringkas ya. Begini, ada dua poin penting yang beliau tekankan dalam buku ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan poligami melainkan setelah usia beliau sudah mencapai di atas 50-an. Jadi sudah masuk masa tua. Jadi Nabi itu tidak berpoligami pada waktu masih muda. Ya. Umurnya sudah 50-an. Ini sisi yang pertama. Jadi kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, penulis buku ini, kata beliau seandainya Nabi itu menikah sekian banyak istri untuk memuaskan hasrat seksualnya, ya, melampiaskan hasrat seksualnya atau disebut dengan istilah hiperseks dan seterusnya, tentu beliau menikah berpoligami itu pada masa-masa muda ya. Muda itu usia berapa Pak? Kak kita ini masih muda gak? Nah, jadi ini yang pertama. Jadi Nabi tidak melakukan poligami, jadi istri-istri Nabi yang jumlahnya banyak itu ya. Nabi sendiri kan menikah usia 25 tahun ya. Tapi nanti kemudian sampai 11 atau 12 ini usianya sudah mencapai 50-an. Dia sudah masuk usia tua. Nabi sendiri wafat tahun usia beliau 63 tahun ya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua, semua istri Nabi janda, bukan gadis, kecuali satu, yaitu Aisyah. Ini yang nanti akan kita, hadis yang sedang kita kaji ini riwayat Aisyah. Semuanya sudah berusia, semuanya janda. Khadijah sendiri
disebutkan usianya 40 tahun saat dinikahi oleh Nabi, istri pertama. Nah, jadi kata beliau, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seandainya saja Nabi ini lebih mengedepankan syahwatnya, tentu Nabi tidak menikahi janda. Lebih baik menikahi gadis, karena beliau sendiri pernah bertanya kepada salah seorang sahabat yang baru menikah. Ditanya, apakah kamu sudah menikah? Sudah. Gadis atau janda? Janda. Nabi bilang begini, kenapa tidak kamu nikah sama gadis saja? Nah, jadi Nabi menyarankan begitu ya, sepertinya memberikan isyarat supaya kita lebih memilih wanita yang masih perawan. Tapi pada faktanya Nabi sendiri menikahi wanita yang sudah pernah bersuami atau disebut janda. Ini poin penting. Baik. Kemudian yang kedua, ini penting lagi, lebih penting. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan setidaknya ada 4 hikmah, Pak. Mengapa istri beliau ini banyak? Ta'addud, poligami. 11 atau 12. Jadi paling tidak ada 4 hikmahnya. Yang pertama, al-hikmatu ta'limiyah. Hikmah yang berhubungan dengan ilmu, pendidikan dan pengajaran, proses transfer ilmu. Contohnya, para sahabat dari kalangan kaum wanita kalau ingin bertanya kepada Nabi seputar masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah wanita, mereka rasa malu kalau langsung bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada siapa? Kepada salah seorang istri Nabi. Masalah haid, masalah nifas, ini itu segala macam yang berhubungan dengan masalah wanita. Ya. Mereka malu dan segan, ya biasalah, sama. Sungkan kalau langsung bertanya kepada Nabi. Kepada siapa bertanya? Kepada salah seorang istri Nabi. Ini namanya al-hikmah ta'limiyah. Kemudian yang kedua, al-hikmatu tasyri'iyah. Ini hikmah yang berhubungan dengan syariat. Ya. Disebutkan salah satu contohnya adalah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya yang bernama Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya. Zaid ini adalah asalnya adalah anak angkat Nabi, anak angkat, ya. Orang yang diangkat menjadi anak oleh Nabi, diadopsi oleh Nabi. Kemudian sampai statusnya itu asalnya Zaid bin Harithah. Dia adalah mantan budak. Budak dibeli oleh Khadijah, kemudian oleh Khadijah dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya. Siapa istrinya? Zainab bintu Jahash. Nah, setelah Zaid menceraikan istrinya, istrinya yang diceraikan itu kemudian dinikahi oleh Nabi. Ini kan orang ribut nih. Karena waktu itu namanya Zaid bin Muhammad. Asalnya Zaid bin Harithah. Diadopsi oleh Nabi menjadi Zaid bin Muhammad. Menikah. Setelah menikah, beberapa lama setelah menikah, Nabi bilang, Zaid, Allah memerintahkan kamu untuk menceraikan istri kamu. Setelah diceraikan, dinikahi, Pak, oleh Nabi. Karena bingung orang. Ini gimana nih Nabi ini menikahi? Menikahi siapa? Menantu, ya. Nah, ternyata apa hikmahnya? Hikmahnya adalah pembatalan hukum adopsi.
namanya hikmah tasyri'iyah. Di sejak saat itu maka adopsi tidak dibenarkan. Adopsi hukumnya haram, tidak boleh, ya. Sebab nanti adopsi ini anak angkat atau mengangkat seseorang jadi anak itu kan banyak rentetannya ke bawah banyak. Merubah nasab, asalnya Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Sedangkan merubah nasab itu enggak boleh, Pak. Tidak dibenarkan dalam agama. Ya. Itu termasuk perilaku jahiliyah. Kita sama sekali tidak boleh merubah nasab. Ya, siapa nama bapak kita, ya? Muhammad bin Abdullah. Harus begitu. Jadi tidak boleh nisbah itu tidak boleh kepada yang lain. Orang lain enggak boleh. Apapun alasannya. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah status ini berubah, ya, itu kan nanti ada hak waris. Hak waris. Ya, karena seperti anak. Nah, itu dibatalkan oleh Islam. Itu namanya hikmah tasyri'iyah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-hikmah al-ijtima'iyah. Hikmah yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam rangka dakwah. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi anak Abu Bakar, siapa? Aisyah. Aisyah yang hadisnya sedang kita bicarakan adalah Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Apa hikmahnya? Atau apa alasannya? Mari kita perhatikan. Abu Bakar ini luar biasa, Pak. Orang yang luar biasa. Jasanya terhadap Islam ini luar biasa. Dia menyerahkan seluruh hartanya, seluruh waktunya, seluruh segenap jiwa raganya untuk Islam. Jadi seakan-akan Nabi tidak bisa membalas jasa, Pak. Saat orang lain memusuhi, Abu Bakar malah membenarkan, mengimani, ya. Saat orang lain mendustakan, Abu Bakar mempercayai dan mengimani baginda Nabi, membela habis-habisan. Jadi seakan-akan Nabi tidak bisa membalas jasa-jasa dari Abu Bakar di dunia. Maka sebagai, bolehlah dikatakan sebagai balas budi, ya. Dari itu maka Nabi menikahi putrinya. Jadi ketika Nabi menikahi putrinya, tentu ini merupakan apa namanya kehormatan yang luar biasa. Coba contoh saja, ya. Umpamanya di antara kita sini ada yang putrinya dinikahi oleh SBY, umpamanya. SBY Jokowi. Ya. Kan luar biasa tuh. Ya. Oleh presiden, oleh raja, atau gubernur atau bupati sajalah umpamanya, ya. Kan kehormatan luar biasa, ada kebanggaan tersendiri. Ini yang menikah itu Nabi, dia punya anak dinikah oleh Nabi, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga Umar bin Khattab, anak, salah seorang anak daripada Umar bin Khattab yaitu Hafsah, itu juga dinikahi oleh baginda Nabi. Nabi sangat berhutang budi gitu, luar biasa jasa-jasa Umar ini. Umar ini semula memusuhi Islam, ya, sampai mau membunuh Nabi, tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Islam kuat, Islam jaya, ya. Di saat itu penindasan yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik pada periode Mekah. Ini juga Nabi ingin membalas jasa dari Umar bin Khattab dengan menikahi istrinya. Sebagaimana juga Nabi menikahkan salah seorang putrinya dengan sahabat yang banyak andilnya terhadap perjuangan dakwah. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan dua putrinya, ya, dalam waktu yang berbeda dengan Utsman bin Affan, ya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah. Siapa Fatimah? Anak Nabi, dengan Ali bin Abi Thalib, orang yang juga luar biasa. Jadi ini namanya hikmah ijtima'iyah dalam rangka dakwah. Nah, kemudian yang keempat, al-hikmah as-siyasiyah. Hikmah yang
bersifat politis, ya, strategi dakwah. Jadi kalau kita bicara politik, Nabi sudah melakukan, Pak. Jadi politik itu bukan sesuatu yang tabu, ya. Politik itu mulia, tergantung dari sisi mana kita melihat. Jadi jangan anti politik, ya. Umat Islam harus berperan aktif dalam politik. Al-hikmah sia-sia, sia-sia itu politik. Apa contohnya? Contohnya, nah kita lihat sini. Ya, tadi di atas ya. Nah. Ini Pak, seluruh istri Nabi, seluruhnya itu orang Arab. Ya. Bangsa Arab, sukunya bisa berbeda. Jadi ada bangsa Arab, suku Quraisy, ada juga Arab tapi non Quraisy. Tidak dijelaskan secara rinci sukunya mana. Yang Quraisy itu Khadijah, kemudian Saudah, Aisyah, Hafsah, Hindun, Ramlah. Ini Quraisy ini asraful qabail, kabilah yang paling mulia. Yang paling mulia, paling terhormat. Ada juga orang Arab tapi sukunya tidak Quraisy, ya. Contohnya Juwairiyah, kemudian Zainab binti Jahas, Zainab binti Khuzaimah, ada lagi Maimunah bin Al-Haris. Nah, yang menarik adalah ada orang Yahudi, Pak. Ya, orang Yahudi dinikahi oleh Nabi. Kenapa pula ini? Yahudi itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an asyaddu adawatan lilladzina amanu. Orang yang paling memusuhi Islam itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Tapi Nabi menikahi orang Yahudi. Nah, ceritanya begini, Pak. Jadi Sofiyah ini, Sofiyah binti Al-Haris, Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini adalah, Huyai itu, Pak, orang Yahudi yang sangat memusuhi Nabi. Ya. Luar biasa. Ini Sofiyah ini disebutkan dalam sirah Nabiyah, ini wanita yang sangat cantik. Ya. Begitu cantiknya, sebagian istri Nabi yang lain itu cemburu. Jadi cemburu itu biasa, Pak. Istri Nabi saja cemburu. Ya. Almarhum Ali Mustafa Yaqub ketika bicara tentang ini, tentang Yahudi, kata beliau, ada salah seorang istri Nabi yang Yahudi, cantiknya luar biasa. Begitu cantiknya, kata Ali Mustafa Yaqub, sampai bayangannya pun, Pak, ikut cantik. Bayangannya. Begitu cantiknya Sofiyah ini. Ini salah satu strategi, ya, bagaimana menaklukkan hati musuh. Nah, kita ambil contoh yang lain, yaitu yang ketujuh, nah, Juwairiyah binti Al-Haris. Jadi Juwairiyah ini sebelum masuk Islam namanya Barrah. Nah, ceritanya ini adalah seorang tawanan. Nabi dan kaum muslimin berperang ingin menaklukkan satu suku namanya Banil Mustalik. Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kemenangan, ya, biasa, ya. Wanita-wanitanya ditawan, orang-orang, jadi yang kalah itu mesti ditawan. Ditawan, ya. Harta, kalau hartanya jadi ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian semua yang apa namanya, yang kalah itu ditawan. Nah, nanti tawanan ini kemudian ada yang dibebaskan, kemudian ada juga yang dihukum mati, ya, tergantung posisinya. Kalau tokoh-tokohnya itu dibunuh, ya, dihukum mati. Nah, wanita-wanitanya itu tidak dibunuh tapi dijadikan budak. Nah, salah satunya adalah Sofiyah. Ya, siapa tadi? Juwairiyah. Juwairiyah apa namanya, ya. Jadi di apa namanya? Ditawan. Singkat cerita, ini dinikahi oleh Nabi, Pak. Dinikahi Nabi, kemudian tersebarlah berita bahwa Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya, sehingga sahabat-sahabat yang lain yang
punya tawanan langsung memerdekakan tawanannya atau budak-budaknya, ya, langsung dimerdekakan semuanya. Karena mereka mengatakan begini, ini Juwairiyah itu dinikahi, itu adalah tawanan, dinikahi oleh Nabi. Ini teman-temannya atau dari apa namanya kabilahnya, masa kita tawan? Ya, kita nggak sampai hati, atau Nabi saja memerdekakan, ya, sampai mengawininya atau menikahinya. Kalau begitu semuanya kita merdekakan. Akhirnya apa? Akhirnya dimerdekakan semua dan seluruh sekampungan Pak masuk Islam. Sekampungan satu kabilah itu Bani Mustaik semuanya masuk Islam. Nah, ini strategi Nabi ya dalam berdakwah. Namanya hikmah sia-sia. Ini kita mengislamkan satu orangnya susah. Susah ya. Ini satu kampung semuanya masuk Islam. Karena apa? Kita nikahi. Ya. Itu strategi. Ya. Ada yang mau meniru model dakwah seperti ini? Ya. Di seberang sana kan banyak ya. Seberang sana. Di Hampatung ya, Sepasah ya. Itu bisa masuk Islam semua, Pak. Nanti. Ya. Nah, ini namanya apa? Hikmah sia-sia. Jadi paling tidak ada empat hikmah. Ini menjawab tuduhan kaum orientalis terhadap poligami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hikmah ta'limiyah, al-hikmah at-tasyri'iyah, al-hikmah al-ijtima'iyah, dan al-hikmah as-siyasiyah. Nah, jadi kita paham nih, Pak ya. Bisa nanti kalau ada orang ngajak diskusi ya, mengapa itu Nabi istrinya banyak? Ya. Ini hikmahnya. Ala kulli hal, Bapak dan Ibu. Ala kulli hal, yang poin yang sangat penting bahwa Nabi itu adalah manusia maksum. Manusia maksum yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dosa-dosa besar, dosa kecil pun dijaga oleh Nabi. Jadi kehormatan Nabi itu sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berkeyakinan apa yang dilakukan oleh Nabi bukanlah semata-mata berdasarkan keinginan beliau, tapi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kita kepada salah satu bagian penting dari keimanan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana terus, apa belakangnya sudah siap? Ini panjang nih ya, ini hadis. Satu hadis ini mungkin kita perlu beberapa, baru riwayat, Pak. Riwayat apa namanya Ummul Mukminin. Jadi kita tahu kenapa asal usul daripada sebutan Ummul Mukminin, kemudian hikmah poligami Nabi ya. Nah, sedikit satu lagi. Ini juga penting untuk kita pahami, sikap dan pandangan. Ini salah nih tulisannya. Pandangan ini ya. Sikap dan pandangan kaum Syiah terhadap Ummahatul Mukminin. Pandangan ya, bukan salah ketik. Dulu pernah saya sampaikan berkenaan dengan akidah Syiah ya. Saya mengutip dari buku panduan yang secara resmi dikeluarkan oleh MUI Pusat ya. Dulu ada bukunya di masjid sini, saya lihat. Ya. Di panduan tentang penyimpangan akidah Syiah. Nah, ini kita buat tabelnya, ada tabelnya ya, tabel penyimpangan Syiah. Kita lihat bagian tentang sahabat Nabi dan istri Nabi. Jadi orang Syiah itu punya pandangan yang dalam tanda petik ya, yang khas gitu ya, terhadap sahabat Nabi. Dia mereka bilang begini, Pak, sahabat Nabi itu manusia yang sangat tidak mulia di hadapan mereka ya. Sehingga mereka biasa mencaci maki para sahabat ya. Karena sahabat dianggap murtad oleh mereka. Nah, berkaitan dengan Ummahatul Mukminin yang ada dua penting di sini. Yang pertama, Aisyah secara khusus, itu Aisyah ini sangat tidak dihormati. Itu bahasa halusnya, tidak dihormati, atau mereka mencaci maki Aisyah. Yang kedua lagi, istri Nabi itu bukan ahlul bait, Pak. Jadi bukan keluarga Nabi. Aneh-aneh. Ya.
Jadi istri Nabi itu tidak termasuk Ahlul Bait. Jadi kalau mereka mengklaim sebagai pencinta Ahlul Bait, dikeluarkan dulu istri-istri Nabi. Istri Nabi itu bukan Ahlul Bait, dia bukan keluarga Nabi. Nah, jadi kalau sudah bukan keluarga Nabi kan, apalagi dianggap musuh bagi Nabi, maka tentu saja mereka tidak hati-hati ya menjaga lisan. Umpamanya begini, kita lihat dari salah satu sumber ya, Al-Iyasi dalam tafsirnya dan Al-Majlisi, ini masih dalam buku Pak ya, dalam Bihar Al-Anwar, menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah karena dia diracun oleh Aisyah. Diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Aisyah ini siapa? Anak Abu Bakar. Sangat mereka musuhi Abu Bakar. Hafsah anak Umar. Jadi Nabi meninggal karena diracun oleh kedua orang ini, Aisyah dan Hafsah. Ini sangat tidak masuk akal. Aisyah ini nanti kita lihat bagaimana cintanya Nabi kepada beliau ya. Apakah orang seperti itu tega meracuni suaminya? Dan hikmah-hikmah yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan khas untuk Indonesia, dari sebuah sumber mendapatkan begini. Ini dari Indonesia, berbagai publikasi Syiah telah memfitnah, menjelek-jelekan, melaknat dan bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Ini berkaitan dengan Aisyah, katanya begini. Ya, paling bawah nih. Melecehkan dan memfitnah Sayyidah Aisyah tidak pantas. Jadi Aisyah itu tidak pantas menjadi Ummul Mukminin, mereka bilang ya. Kemudian yang lain, Aisyah memprovokasi khalayak dengan memerintahkan mereka agar membunuh Utsman bin Affan. Aisyah sebagai provokator supaya Utsman bin Affan terbunuh. Ini untuk khas keindonesiaan ya. Syiah Indonesia dalam publikasi mereka. Aisyah, Talhah dan sahabat-sahabat yang satu aliran dengan mereka memerangi Imam Ali. Sebelumnya mereka berkomplot untuk membunuh Utsman bin Affan. Nah, ini contoh tentang sikap dan pandangan kaum Syiah terhadap Ummahatul Mukminin ya. Sangat tidak terpuji dan sangat tidak terhormat. Nah, kita sangat menghormati dan memuliakan Ummul Mukminin. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Kita insya Allah pekan depan bicara tentang biografi dan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, pekan depan. Baru kita masuk ke materi hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.